Inul Daratista menanggapi tudingan yang disebut menyindir Lesti Kejora di laman Instagram miliknya. Inul Daratista meluruskan bahwa ia tidak pernah mempersoalkan pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang dilakukan secara siri. Bukan tanpa alasan, Inul Daratista mengaku pernah mengalami hal yang sama seperti Lesti Kejora. Katanya, "Aku bully anak saya, si Lesti. Nikah siri, gak ada saya nyindir dia. Saya dulu juga pernah ngalamin itu," kata Inul Daratista. Inul juga membongkar bahwa ia pernah melakukan nikah siri sebelum akhirnya menikah secara resmi dengan Adam Suseno. "Saya nikah siri juga sebelum menikah resmi, karena kan kegiatan saya banyak," ucap Inul. Pemilik Goyang Ngebor itu menegaskan bahwa ia tidak pernah menyindir siapapun dalam unggahannya di media sosial. Inul berkata, memang dirinya hobi menulis sejak lama. Tak heran tulisannya di Instagram selalu membahas banyak hal. "Saya tidak menjegi siapapun. Kalau ada tulisan saya menyindir si Anu tidak ada itu," kata Inul Daratista. Meski diserang penggemar Lesti dan Rizky Billar beberapa waktu lalu, Inul berujar hal itu tidak membuatnya untuk terus menulis dan berbagi pengalamannya melalui Instagram. "Saya akan berbagi sampai kapanpun, sampai saya tidak bisa menulis lagi," ucap Inul Daratista. Diketahui sebelumnya, unggahan Inul Daratista akun Instagram miliknya ramai diperbincangkan. Bahkan Inul mendapat bulian lantaran dituding menyindir pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.